Halo teman-teman. Oke, sekarang gue sedang berada di Dubai Airport, ruang tunggunya. Ada apa aja? Oh ya, mau ke Jakarta transit dulu. Ada apa aja di sini? Yuk kita menjelajah. Pertama ini udah di ujung ya, ada seafood bar, terus ada gelato, ada tempat kopi-kopian, terus juga ada McDonald di sana, McD tuh. Ada McD buat yang semuanya pasti bisa makan. Oke, kita lihat dari dekat. Ini McDonald ya. McD. Oke, yuk kita lanjut. Terus ada restoran lain juga di sini. Makan apa aja kita giraffe stop ngintip sebentar nih. Oke, ada kopi juga segala macam. Terus di tengahnya ada yang jual souvenir. Terus ini ada toko buku nih, toko buku. Buku anak-anak, buku bacaan dewasa, segala macam, fiksi, non-fiksi, thriller, macam-macam ya. Book and magazine. Oke. Sebelah belakangnya juga ada tempat belanja. Coklatan, tas, segala macam kita deketin ya. Ini dia nih, coklat, minuman, semua ada. Oleh-oleh, kopi, rokok juga ada di sini. Majalah banyak deh ya. Oke, di sebelah kanan ada Express Spa. Nih, buat spa nih kalau yang pegel-pegel. Kayak gue sih pegel sih sebenarnya ya. Cuman agak mahal ya. Jadi gak usah deh. Terus di tengah ada money currency exchange buat nuker duit nih. Misalnya dari mau balik ke Indonesia, sisa dolarnya ditukerin lagi ke rupiah. Oke, terus nah ini ada farmasi nih, apotek kecil nih. Kalau misalnya lagi pusing-pusing sakit atau apa, pasti ada obat-obatan kayak gitu di sini. Cus, lanjut lagi. Oke. Starbucks, ini dia. Pasti aja ada di mana-mana. Starbucks nih. Kalau yang mau ngopi-ngopi, ini kebetulan udah jam 8 malam. Kalau gue minum kopi mungkin akan melek terus nanti di pesawat. Pesawatnya ntar jam 4. Waduh. Oke. Ini di depan juga ada Jonas Express yang ini. Jonas Express, makanan juga, ada kopi segala macam. Oke, lanjut lagi. Ada Dubai International Hotel yang ini. Kalau mau nginep dulu. Oke, ini buat cewek-cewek, parfum, makeup, lipstick segala macam. Ada ya. Duty free tobacco, kopi rokok di sini tuh. Oke. Nih, tiap lewat tempat ini pasti hidung cium semua macam-macam wangi-wangian deh. Oke, ini duty free tobacco, jual banyak rokok, macam-macam rokok. Tapi di dalam juga ada parfumnya juga, minuman gitu ya. Oke, let's go. Cus. Jangan kasih kendor. Terus jalan terus sampai ujung. Make up. Nah, tadi juga gue lihat ada toko elektronik ya. Drone kayak gitu. Terus ada Fitbit. Nah, ini juga toko-toko jam tangan di tengah nih tuh. Oke, kita lanjut. Yang kiri toko emas. Wuh, gold. Kalau yang suka belanja emas, koleksi emas. Sebelah kanan toko jam tangan, macam-macam. Tissot, Prada, Seiko, Emporio, Michael Kors, Citizen. Banyak banget. Nah, ini ada parfum baru nih. Now Guerlain, the new fragrance. Angelina Jolie punya. Wangi sih. Oke, kita jalan terus sampai di ujung, sampai restoran seafood namanya, ada nasi goreng. Gue mau makan nasi goreng di sana. Ya. Nih, lift-liftnya ada Costa Kopi. Di ujung sini Costa Kopi tuh. Ya. Oke, coklat-coklatan, kacang-kacangan, terus kurma juga banyak tuh. Terus nih liftnya yang dari bawah. Oke, di depan ini, depan sini ada ini. Ada lounge-nya untuk Emirates.
Jadi yang kelas bisnis, first class, bisa ngik di sini dulu nih. Asik. Kita lanjut lagi sampai ujung. Toko kacamata. Toko kacamata. Wah, ada lambang Apple nih. Mungkin jual iPhone dan kawan-kawan. Terus ya, sebelah kanannya ada Cafe Nero. Yang ini Cafe Nero. Jual apa? Italian coffee. Beserta kawan-kawannya gitu ya. Oke. Terus, cus, lanjut terus. Sampai ujung. Jalannya jauh juga nih. Pas deh ya, kalau udah sampai sana. Laper. Nah, ini dia jual-jualnya. Ya, headphone. Handphone, segala macem nih. Katanya sih di sini lebih murah, tapi repot lah. Ntar lewatin bea cukainya, ntar kena lagi, kena apa? Mesti bayar. Tuh kamera JBL, Sony, SanDisk, GoPro, tas-tasan, drone juga ada tuh. Di sini drone tuh. Ya, oke, cus, kita lanjut. Ada Tumi. Tapi di sini pasti mahal. Di mana juga mahal. Rokok-rokokan. Rokok. Nih yang udah habis stok rokoknya nih, kalau mau pulang atau mau pergi bisa beli di sini. Tapi ya mungkin Jisamsu atau Jarum mungkin enggak ada ya. Rokok-rokok yang udah apa udah internasional kali ya. Gua enggak ngerti juga, enggak ngerokok soalnya. Oke. Udah mau sampai ujung. Ada hotel lagi, Dubai International Hotel nih yang ini. Nyambung enggak ya? Gua enggak tahu sih. Buat yang nginep deh, yang capek, yang misalnya besoknya lagi perjalanan menuju ke apa? Ke balik ke Indonesia. Camden Food and Co. Sandwich-sandwichan tuh. Kopi juga pasti ada, pasti. Food plus toys. Ini kalau mau beli makanan di sini. Tuh. Kiri kanan ini money exchange, nuker duit, coy. Oke, lihat atasnya kayak begini. Keren juga nih, Airport Dubai. Oke, sebentar lagi sampai. Nah tadi gue lihat ada ini nih, vest rompinya super dry. Tapi pas ditanya, kirain harganya 55 dirham. Ternyata 559 dirham. Jadi kalau dirupiahin sekitar 2 juta nggak jadi. Ini keren nih, ini vestnya tuh yang ini. Tuh, keren kan? Nggak jadi. Kemarin aja beli di Woodbury Outlet. Jaketnya cuma 30. Ini vestnya hampir 2 juta. Gak jadi kemahalan. Nunggu udah murah aja deh. Nunggu udah diskon. Oke, di ujung sini ada Boots. Boots itu farmasi. Buat sama tadi ya, apotek juga ya. Tapi ada macam-macam juga. Ah, di sini sebelah kiri ada Burger King tuh. Farmasi apa ya, perlengkapan kecantikan dan lain-lain. Nah sebelah kanan ini ada apa namanya, seafood restaurant. Gue mau makan nasi gorengnya di sini ya. Oke guys, sekilas informasi tentang Dubai Airport. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran yang mau berangkat, lewatin atau transit di sini. Oke guys, cus.